Kok jadi minta uang rokok? Kan saya warga sini. RT 4 kamu ngerti nggak? Loh, tapi kan rumah saya di sini, Pak. Kok jadi minta uang rokok sih, Pak? Rumah pengendara mobil ini yang tertutup pagar lantaran lockdown peraturan RT setempat. Seorang penjaga pagar meminta uang rokok ke pengendara mobil tersebut. Ia meminta uang sebesar Rp20.000 kepada warga yang tinggal di wilayah tersebut. Video tersebut terjadi di Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kok jadi minta uang rokok sih, Pak? Kok jadi minta uang rokok? Kan saya warga sini. RT 4 kamu ngerti nggak? Loh, tapi kan rumah saya di sini, Pak. Kok minta uang rokok? Ini saya rekam loh ya. Saya urusannya sama Pak RT. Saya urusannya sama Pak RT. Ngasih pupuk uang rokok gitu aja udah beres. Ya kenapa harus pakai uang rokok, Pak? Enggak, pakai pupuk uang rokok. Sini, gue jangan buka pintu, ngerti nggak? Kalau nggak ada, siapa mau buka? Ya nggak tahu kan kita juga bayar keamanan, Pak. Bukan keamanan saya. Loh, ini kan lagi musibah, Pak. Jangan ngambil kesempatan dong. Aku pupuk uang rokok ngasih sini berapa? 20 sini. Kok pakai uang rokok sih?